Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua selamat sore ya. Ini karena waktunya sore ini di video ini. Perkenalkan ini namanya bibit durian Musang King. Cap kaki 3T. Kakinya 3. Kondisinya sedang keluar tunas baru tuh, guys. Jadi sangat cocok dan siap untuk pindah ke kebun Anda ya, tentunya dengan menanamnya ya. Nah, ini adalah penampakan jeruk purut tuh, hijau dan sangat subur ya. Ini bisa langsung ditanam buat bumbu-bumbu ya. Nah, kalau ini biji ya durian yang belum disambung ya, jadi ini asal nanti untuk menyambung. Ini jeruk purut. Nah, ini adalah penampakan durian oce atau duri hitam ya. Kondisinya juga bagus. Ini supar tembaga. Itu oce tuh yang lagi ini tuh. Nah, ini kawan-kawan, saya tidak bosan untuk mempromosikan ini. Penampakan kadu bawor ya, durian bawor, batangnya sudah tua tuh. Lihat tuh kepalan tangan tuh, jadi sangat besar. Dan insya Allah kawan-kawan, kalau yang nanam seperti ini nggak bakalan lama untuk berbuah, tentunya dengan dirawat ya kawan-kawan, disayangi. Nah, ini penampakan bibit durian yang ukuran 1 meter up ya, seperti ini. Kondisinya hijau-hijau ya, hijau royo-royo tuh, mantap banyak. Tuh, kita lihat agak kejauhan tuh seperti ini. Nah, ini buah sarikaya ya, bibit sarikaya. Ada juga bibit petai nih kawan-kawan. Tuh, bibit petainya hijau-hijau dan batang lurus ya, tidak ngelendoy. Nah, ini ukuran 50-60 sentian bibit durian. Nah, yang tidak kalah bagusnya juga lah kawan-kawan, kalau nanam alpukat seperti ini nih, daunnya hijau ya, subur, kemudian batangnya juga besar. Insya Allah akan cepat berbuah. Jadi kawan-kawan yang mau nanam bibit buah-buahan, rekomendasi ya bibitnya ini. Alpukat yang batang-batangnya besar, tinggi juga. Ada mangga garipta ya. Ada alpukat red Vietnam. Ada jambu citra nih yang merah ya. Ini jambu kancing. Kemudian juga ada jeruk limo ya, atau jeruk sambal. Kondisinya sedang ada yang pentilan tuh, ada yang sedang berbunga di sana. Tujuannya banyak ya. Jadi kawan-kawan kalau nanam dari hasil sambungan akan cepat berbuah. Ini adalah mangga mahathir. Ini bibit manggis. Ini bibit pala. Ayo kawan-kawan, nanam.